Ya, selamat pagi. Senin 17 April 2023. Hari ini sekolah libur dan saya memang jarang merasakan libur karena di rumah selalu ada-ada saja yang kami kerjakan, khususnya untuk anggrek. Jadi pada pagi hari ini saya memisahkan dua anak, atau boleh sudah dikatakan dewasa, Gramma citrinum ya. Itu induknya. Itu tadi semua di situ. Semua ngumpul di situ. Kemudian saya ambil dua. Sebelumnya sudah saya siapkan ulin dalam bentuk lingkaran. Saya lubangi, saya kasih dengan menggunakan tali nilon. Ya. Ini tali nilon atau tali pancing saya gantung. Kemudian di bawahnya saya berikan apa? Pakis, kemudian di atasnya saya letakkan tambah lagi dengan sabut basah nih, geprek ya, sabut basah, sabut yang sudah dipukul-pukul atau geprek sabut gitu istilahnya kami di kompak. Nah ini, jadi ini adalah salah satu cara untuk memperbanyak gramma dengan cara dipisah, kemudian cara digantung. Ini yang sudah tumbuh. Ini sama dengan menggunakan ulin juga. Bisa juga dengan cara lain, itu menggunakan kayu apa pot tanah liat. Ya. Ya. Pada prinsipnya, gramma ini tidak mau yang akarnya terlalu tertutup. Jadi dia justru suka akar-akar yang terbuka seperti ini. Kena angin, ya. Kena air hujan tidak masalah. Ya. Kalau bisa ya jangan full sinar matahari. Ya. Dan jangan tertutup, terlalu kebanyakan air juga tidak mau, karena bul yang ada pada pohon atau batang gramma ini adalah mengandung banyak cairan. Nah itu, jadi kita siapkan es, kawat esnya juga, tali, sabut, kayu ulin atau kayulah yang kuat. Kalau kayu ulin ini jelas memang tidak bisa lapuk ya seumuran. Terus pengalaman tali pancing ini juga sangat tahan lama dibanding dengan kawat, dia lebih bagus tali pancing. Ini adalah cara-cara sederhana saya yang saya lakukan dan terbukti gramma saya mungkin sudah lebih 15 ya. Dengan cara memisah-misah seperti itu, kita memang harus sabar. Ini nanti akarnya akan menyesuaikan, kemudian tumbuh akar baru. Kalau ini sudah sempurna yang seperti ini, ya jangan lupa ketika mengambil bulbnya itu yang ada akarnya. Nah, yang ada akarnya. Ini mau di sebelum ditempel di sini mau direndam B1. Atau anti jamur, anti lumut dan sebagainya, semuanya bisa-bisa saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, selamat memelihara gramma kesayangan kita. Ini saya letakkan di bawah paranet ya, bukan full sinar matahari.